Orang kalau gak ngitung umur gak akan jadi bijaksana. Lihat anak muda yang berpikir masa depan masih panjang. Mereka menyia-nyiakan masa muda mereka. Pacaran gak kelar-kelar. Main game terus, gak pernah cari kerja. Gak pernah bangun masa depannya. Karena dipikir papa mama masih banyak duit. Simpanan masih banyak. Gua gak kerja juga gak miskin. Anak muda gak boleh males. Kalau sampai ada anak yang doyan tidur, bangun. Tarik selimutnya, matiin AC-nya. Suruh bangun. Karena orang muda itu baik, kata firman Tuhan. Memikul kuk pada masa mudanya. Anak muda dengar saya. Mari berkarya maksimal mumpung kamu masih muda. Mumpung kamu masih single. Gak ada yang kamu tunggu yang nungguin kamu di rumah. Dan gak ada yang kamu rugiin kalau kamu bangkrut sekalipun. Apapun yang kamu bisa lakukan, mari berani mencoba. Ambil resiko. Mari berdaganglah. Coba jualan online. Jualan sisir kek, sampo kek, belajar marketing kek. Try everything. Find your true calling. Jangan sibuk pacaran-pacaran. Gua kasih tahu, biarpun kalian itu jomblo sampai umur 30-an, gak masalah, yang penting kantong lu tebel. Siapa juga mau? Biar lu ganteng kalau lu kere, siapa yang mau? Fokus kerja, jangan mikir jomblo. Kerja sungguh-sungguh, saya yakin orang yang mandiri, punya kerjaan yang bagus, gak bakal jomblo.